أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وَصُحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Para sahabat yang dirahmati Allah, uang merupakan salah satu kebutuhan semua umat manusia, yaitu hanya untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam hidupnya. Uang bisa digunakan untuk membeli atau mewujudkan sebuah keinginan. Nah, dalam perjumpaan kali ini saya akan memberikan sebuah ilmu, yang mana ilmu ini ketika kalian mengamalkannya secara rutin dan juga istiqomah serta penuh keyakinan, insya Allah uang Anda tidak akan ada habis-habisnya. Uang akan datang dengan cara tidak terduga-duga pada saat Anda sedang membuka dompet. Ketika Anda memegang uang, maka bacalah amalan ini. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, amalan ini mendatangkan uang atau penarik uang adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Bacalah 6 zikir ini ketika Anda memegang uang atau sedang membuka dompet. Kemudian tiupkan 1 kali pada uang Anda. Insyaallah dengan ilmu yang pendek ini dapat mendatangkan uang yang tidak kita sangka-sangka dari mana arahnya, dari mana datangnya. Uang kalian tidak akan ada habis-habisnya. Jadi uang akan selalu ada. Silahkan buktikan sendiri dan amalkan dengan istiqomah. Semoga amalan ini bisa membantu kesulitan ekonomi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi semua doa yang kita panjatkan harus diiringi dengan ikhtiar, usaha dan kerja keras. Karena tidak mungkin kekayaan jatuh dari langit tanpa berusaha sendiri. Doa adalah sekedar munajat yang dapat melancarkan rezeki kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.